dari stoknya mencukupi dan ada gitu ya, dan tidak pernah kemudian kekurangan. Kalaupun ada permintaan tinggi, kemudian juga baik itu agen, itu juga langsung berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan, dan tentunya kolaborasi komunikasi dengan Pertamina sangat bagus sehingga dalam sehari bisa dipenuhi. Tentang harga juga sangat stabil, gas melon 3 kilo ya yang dibutuhkan oleh masyarakat UMKM itu 14, di harga di agen ini 14 ya, distributor 14, sehingga kalau sampai di masyarakat sampai di harga 16, 17 masih sangat wajar karena harus ada keuntungan. Tempat yang kedua kita kunjungi untuk memastikan sebetulnya ketersediaan dari toko retail, khususnya di Indomaret ini kita berada di gudangnya dan ternyata cukup luas dan stoknya cukup mencukupi ya, baik itu dari sisi bahan kebutuhan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri ya, terutama kayak gula, sirup, biskuit dan susu dan sebagainya, stoknya sangat cukup. Bahkan menurut informasi, tanggal 10 itu terakhir untuk mencukupi kebutuhan selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian untuk beras sendiri, ternyata di gudang Indomaret ini juga ada beras SPAD yang dijual juga sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yang 10.900. Ternyata juga beras SPAB diminati oleh masyarakat yang menjadi pelanggan di Indomaret. Karena dalam satu hari dropping itu bisa langsung habis gitu ya. Nah, tentu ini menjadi sebuah perhatian bagi kita, baik itu pemerintah kota maupun bulog, untuk bisa mendistribusikan lebih banyak lagi, tidak hanya di Indomaret, pasar tradisional, tapi dengan pola-pola seperti pasar murah, operasi pasar, ini terus akan kita lakukan. Sehingga masyarakat betul-betul akan mudah untuk mendapatkan kebutuhan pokok, sisa beras, dengan harga yang